Dan bagaimana rencana calon gubernur Joko Widodo menyikapi hasil quick count dan pernyataan Cagub Fauzi Bowo? Kita akan ikuti laporan Miladia Rahma dari Jokowi Center. Mila. Minggu berbakti minggu. Mila, silakan. Ya, Taufik dan juga pemirsa, pada sore hari ini sekitar 5 menit yang lalu, calon wakil gubernur pasangan nomor 3 yakni Basuki Cahayapurnama sudah tiba di posko pemenangannya di Jalan Borobudur, Jakarta Pusat. Pada saat Bapak Basuki Cahayapurnama tiba, tadi hampir semua simpatisan berebut untuk ingin bersalaman dengan calon yang dinyatakan unggul sementara dibandingkan dengan pasangan calon Fauzi Bowo dan juga Nahrawi Ramli. Sampai saat ini, Anda bisa lihat pemirsa, suasana di posko pemenangan masih cukup ramai, dipadati oleh simpatisan dan juga warga di sekitar Jalan Borobudur untuk ingin melihat langsung seperti apa pernyataan dari Basuki Cahayapurnama melanjutkan dari pernyataan Joko Widodo yang tadi sudah disampaikan sekitar setengah jam yang lalu. Dan dapat kami informasikan juga pada Anda pemirsa bahwa direncanakan pada sore hari ini Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo juga akan tiba di posko pemenangan ini, tapi kami masih menunggu karena Prabowo Subianto juga masih belum tiba saat ini. Sementara itu, kita sedikit mereview tentang pernyataan yang tadi disampaikan oleh Bapak Joko Widodo terkait dengan keunggulannya sementara melalui rekapitulasi suara via quick count. Jokowi menyatakan terima kasih kepada para simpatisannya, kemudian juga kepada tim sukses dan juga para media yang telah mendukung dan juga mengikuti perjalanan dari mulai pilkada putaran pertama, kemudian masa kampanye, sampai kemudian pada hari ini pilkada putaran kedua dan diakhiri dengan pencoblosan pada siang hari tadi. Jokowi juga sempat menghimbau kepada para simpatisannya untuk tidak terlampau berlebihan merayakan kemenangannya meskipun masih belum final. Jokowi mengatakan semoga saja momentum ini bisa digunakan untuk mensyukuri kedepannya. Semoga saja Jokowi dan juga Ahok bisa memberikan yang terbaik bagi perubahan Jakarta Baru. Dan kedepannya pemirsa, kita juga masih menunggu untuk bisa wawancara langsung dengan Bapak Joko Widodo. Dan untuk sementara itu saja yang dapat kami laporkan langsung dari posko pemenangan di Jalan Borobudur, Jakarta Pusat. Kembali ke Taufik di studio. Baik, Miladia Rahma, terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa, dari laporan langsung Miladia Rahma dari Jokowi Center tadi mengakhiri redaksi sore hari ini. Semoga pilihan warga Jakarta akan bisa membawa ibu kota lebih baik untuk 5 tahun ke depan. Saya Taufik Imansyah, sampai jumpa. Baru saja Anda saksikan redaksi sore yang dipersembahkan oleh Spesialis Metik, Spesialis Ini. You pintar piloli. Orang pintar ini, seolah-olah ini, produk Indonesia, produk global.